Biarpun 2 tahun Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan, namun ia memberi idea sekaligus tuah buat anak jati Melaka ini untuk mengaut pendapatan sampingan hingga 5 angka hanya dengan menjual buluh. Selain menjalankan perniagaan secara atas talian, Zul Azrai Zul Kapri, 34 tahun, juga mengambil peluang PKP untuk mengembangkan karirnya sebagai usahawan buluh setiap kali tiba musim perayaan. Sebenarnya ini tahun yang kedua lah saya buat. Dia bermula daripada tahun lepas hanya cuba-cuba saja masa PKP. Saya try masuk dalam 5,000-6,000 batang saja. Dan bila masuk 5,000-6,000 batang tu, dalam tempoh 1 minggu dah habis. So kita plan untuk tahun ni untuk kita buat lah. Tahun ni alhamdulillah kita target nak masuk dalam 50,000 batang. Tapi baru dapat masuk dalam 20 lebih je. Supplier tak boleh nak hantar. Orang asli, sebab saya ambil pada orang asli. Orang asli dia tak boleh nak apa, supply untuk kita lah. Jadi kemungkinan lepas raya kita akan tambah lagi sikit. Untuk orang buat apa ni, rumah terbuka. Persiapan untuk rumah terbuka lah. Sebab dah lama tak dapat rumah terbuka kan. Ujarnya, bekalan buluh akan diambil dari pembekal di Terengganu dan Pahang. Kemudiannya akan dikumpulkan di Melaka untuk proses memotong, seterusnya dijual kepada ejen dan orang ramai. Jelasnya lagi, bagi sebatang buluh, sebanyak 6 hingga 10 ruas buluh dapat dihasilkan dan dijual bermula dari harga RM1.50 ke RM2 mengikut permintaan. Macam tahun lepas, harga jual dekat pasaran RM1.50, RM1.60, RM1.80 ada tahun lepas. Dia tengok bila lagi seminggu nak gaya, harga lagi tinggi. Seminggu ataupun macam petang mantai tu, emergency yang datang ambil, lagi tinggi ni harga. Sementara itu, Muhammad Farid Afandi Khalid, 33 tahun, berkata, biarpun hanya sebagai ejen, tahun lepas sahaja sebanyak 8,000 batang buluh terjual. Walau bagaimanapun, akibat kekurangan bekalan buluh pada tahun ini, dia hanya menjual berdasarkan bekalan sedia ada yang diambil. Tahun lepas, saya spend dalam 8,000. Itu PKP. Jadi, 8,000 tu pun kira dah banyak kan? So, tahun ni sepatutnya lebih daripada 8,000. Jadi, nampaknya stok macam tak cukup lah tahun ni. So, apa yang ada, kita jalankan je. Tahun ni, saya tak dapat banyak lah. Anggaran dalam 6,000 ke 8,000 macam tu. Sepatutnya target 15,000. Selalu untuk ada customer yang untuk memang meniaga lemang, dia akan order dalam 1,000 ke 1,500 batang lah untuk sekali order. Jadi ada yang untuk penggunaan runcit, untuk penggunaan raya saja, keluarga macam bakar lemang untuk malam raya kan. Itu dalam 50 ke 100 batang lah.